Sebagai seorang guru, sekolah merupakan tempat kita mengaktualisasi diri, mengeksplorasi apa yang ada pada diri sendiri maupun potensi-potensi yang lainnya yang ada di sekolah kita. Seperti halnya seorang petani yang setiap hari bekerja mengeksplor sawah yang digarapnya. Demikian dengan saya, setelah saya mendapatkan materi modul yang terdapat pada sekolah calon guru penggerak, saya pun akan tentunya akan mengaplikasikan apa yang telah saya dapat, termasuk materi yang terbaru dipelajari yaitu modul 3.1 yang berkaitan dengan materi dilema etika dan bujukan moral. Setelah saya selesai mempelajari modul ini, maka tentunya saya akan mengaplikasikan apa yang ada dalam modul tersebut dalam kehidupan atau kegiatan sehari-hari saya di sekolah. Tentunya awalnya dalam mengaplikasikan modul tersebut adalah dengan kita bekerjasama dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Kita sampaikan apa yang telah saya dapat ketika mempelajari modul ini. Kita akan membuka diskusi dengan teman sejawat maupun dengan kepala sekolah berkaitan dengan kasus-kasus yang pernah dialami oleh teman sejawat berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Segala permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral sebenarnya ada solusinya. Karena kita sebagai seorang guru telah dibekali berbagai macam regulasi, termasuk undang-undang guru dan dosen, termasuk 4 kompetensi yang dimiliki guru, serta aturan-aturan yang lainnya, yang tentunya digunakan sebagai instrumen kita dalam mendidik anak-anak di sekolah. Jadi, apapun kasusnya, termasuk kasus dilema etika, apalagi kasus bujukan moral, tentunya akan ada jalan keluar. Dan saya rasa tidak ada permasalahan yang tidak ada jalan keluarnya. Semua pasti ada solusinya. Asalkan kita kembali bermusyawarah, kita kembali saling berdiskusi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, tentunya semua akan ada solusi. Rencana aksi yang akan saya lakukan, yang pertama itu kita menginventarisir kasus-kasus dilema etika atau kasus bujukan moral, baik yang pernah dialami oleh saya sendiri maupun yang dialami oleh teman sejawat. Kita data kasus-kasus tersebut, kemudian kita diskusi kembali untuk mencari solusinya, untuk mencari jalan terbaik apa yang harus kita lakukan atau yang kita laksanakan. Dengan bermusyawarah, tentunya setiap permasalahan tersebut akan dapat diatasi dengan mudah. Kemudian apa yang kita diskusikan, apa yang kita telah bahas bersama, kita sampaikan sebagai laporan kepada kepala sekolah. Rencananya kegiatan ini tidak akan dimulai dalam waktu yang lama, tapi tentunya akan kita lakukan bila perlu. Besok kita sudah mulai lakukan. Setiap minggu kita adakan evaluasi. Dan pada akhirnya nanti kita temukan apa kendala dan kita pecahkan solusinya secara bersama-sama. Sehingga pada akhirnya tidak ada lagi kasus-kasus dilema etika yang saya alami, yang teman sejawat alami, sehingga kegiatan pembelajaran bisa berlangsung secara maksimal. Dan saat mengajar kita tidak terbebani oleh permasalahan-permasalahan yang ada. Tentunya dalam melakukan kegiatan, dalam menyelesaikan sebuah masalah, dalam mengaplikasikan materi yang telah saya pelajari, baik materi dilema etika, bujukan moral, maupun materi-materi sebelumnya, tentu kita harus bekerja sama dengan teman sejawat, dan tentunya kita harus menerima masukan atau saling berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan pemimpin lembaga di tempat kita bertugas. Nah, karena itu ini sangat penting.
Selain dengan kepala sekolah dan teman sejawat itu guru, kita juga bisa bekerjasama dengan orang tua murid, sehingga ketika ada persoalan-persoalan dengan siswa mampu teratasi dengan cepat. Demikian sebagai action plan dari saya dalam mengaplikasikan materi yang terdapat pada modul calon guru penerap. Semoga apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi materi yang dipelajari bisa diaplikasikan. Ketika ada masalah, cepat teratasi. Dan ketika mendapatkan materi, saya bisa mengaplikasikan sesuai dengan konsep-konsep yang benar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.